7% dari berat badan. Berat darah bisa mencapai 7% dari berat badan manusia dengan volume antara 4,5 sampai 5,6 liter. Artinya, jika Anda memiliki berat badan 54 kg, berarti sekitar 4-5 kg-nya adalah darah. Kandungan plasma darah. Plasma darah adalah salah satu dari komponen darah yang berupa cairan berwarna kuning. Ia mengandung hormon, glukosa, protein, gas, elektrolit, dan nutrisi. Ternyata, zat utama yang membentuknya adalah air. Hemoglobin. Perpaduan hemoglobin dan oksigen yang terdapat dalam sel darah merah yang memberikan warna merah pada darah. Hemoglobin sendiri tersusun dari zat besi. Jadi, semakin banyak kandungan zat besi dalam darah, maka semakin merah gelap pula warna darah. Sel darah putih. Fakta unik dari jenis sel darah putih ini adalah, ia beredar di sepanjang dinding pembuluh darah untuk mencari bakteri. Bila menemukan bakteri yang berbahaya, ia akan langsung menelannya sampai hancur. Golongan darah. Setiap orang memiliki golongan darah yang berbeda-berbeda. Perbedaan ini didasari oleh ada tidaknya antigen pada eritrosit, sel darah merah, dan cairan plasma. Antigen tersebut kemudian dikelompokkan menjadi beberapa golongan darah yaitu A, B, AB, dan O. Emas dalam tubuh. Darah manusia mengandung atom logam seperti besi, kromium, mangan, seng, timbal, dan tembaga. Selain itu, darah juga mengandung sedikit emas. Tubuh manusia memiliki sekitar 0,2 mg emas yang sebagian besar ditemukan di dalam darah. Masa hidup sel darah. Sel darah manusia yang matang memiliki siklus hidup yang berbeda-beda. Sel darah merah beredar di dalam tubuh selama sekitar 4 bulan, trombosit selama sekitar 9 hari, dan sel darah putih berkisar dari beberapa jam hingga beberapa hari.